Tak susah. Because macam ibu yang cakap kan, we know each other for years, we work together. Not only work, but as a friend, sometimes datang, family, we see it, food, you know, so it's all about friendship, gitu. Bunga bila mendapat tahu macam Iman bagi tahu tadi, Ashraf ada menyatakan hasratnya untuk buat konser untuk kamu. Bila pertama kali kamu dengar tu macam mana perasaannya? Aku baru dengar malah. Yang oh, kamu dengar ini? No, not this time, tapi like recently. Yeah, I think we were not talking kan, pokoknya from 2020 we didn't really see each other. Yeah. I was disconnected with everyone outside my little bubble. You know, sampai akhirnya bisa ngobrol sama Iman, then I know. And for me, ini harus terjadi, you know. It's always been my dream, but it's his dream as well. Jadi aku yang bisa buat ini jadi nyata. Tentunya dengan bantuan dari teman-teman di sini. I want to make something yang bisa punya impact di sini. Menyapa lagi peminat-peminat di Malaysia, berbagi cerita hidup yang mungkin banyak yang miss karena disconnected for quite a while. Karena memang di dunia juga everyone is disconnected karena pandemic that happens. Jadi this is like my moment untuk bisa share my stories. Dan juga untuk menunaikan permintaan terakhir dia. Tentunya. Banyak yang ingin aku capai, tapi aku tahu Ashraf selalu memberikan support yang penuh. Dan dia selalu ingin aku grow bigger. You grow bigger, grow bigger. You know, go get your dreams. Dia adalah orang yang selalu support tanpa mempertanyakan, selalu support, dan dia somehow yakin that I can always grow bigger and bigger, and I have to believe in myself. So that's what I'm doing. I just want to, it's for him, but it's for me too, because I know he's doing it for me. So I have to do it to myself now, karena selama ini ada yang jaga. Sekarang I need to take care of myself, so this is what I'm doing. Pernah tak kamu berucap dengan Ashraf untuk buat solo concert? This is your first solo concert, right? In Malaysia. Yeah. Pernah kamu berucap dengan? Untuk keinginan-keinginan, of course. Pasti ya, tapi I didn't know that dia memang actually want to make it real. Berbicara dengan Iman, I didn't know, it's just like siapa penyanyi yang tidak ingin bikin concert solo di negara sendiri sudah, di Malaysia belum. And this is the second home kan for me, jadi kayak dia juga ingin bisa membawa aku ke his country, you know? His dream as well. Yeah, exactly. Jadi kayak, that's why I'm doing it, tapi bukan hanya karena ini keinginan Ashraf, ini memang keinginan aku juga. Dan kebetulan Ashraf sudah berbicara dengan Iman, yang ini juga keinginannya Iman ya berarti ya? Iya kan? And he's a good friend. Jadi makanya aku bilang everyone yang terlibat dalam perjalanan Blossom ini, baik nanti dari musician-nya, bintang tamunya, promoternya, my team, itu semua tuh udah aku anggap sebagai family. Semuanya ada in the journey of my life dari awal sampai akhir. Jadi they know me, tapi this is the time for me to untuk lebih besar lagi, lebih banyak lagi orang yang untuk tahu aku lewat karya-karyaku dari konser ini. Bunga, tadi kamu ada explain pasal pemilihan Blossom ni dan perjalanan kamu, tapi susah gak untuk memilih nama Blossom itu dan bila? Susah, memang susah, tapi ya kadang-kadang untuk bisa mengklaim diri sendiri juga sekarang happy dan Blossom itu juga berat sebenarnya. Tapi kayak make believe gitu, gimana sih? Kayak I have to do this so that I believe juga kalau memang I'm ready for this, kalau memang aku memang somehow bisa mendapatkan kebahagiaan dengan cara yang berbeda gitu. Everything will be different. Aku gak bisa balik masa lagi ke masa itu. Aku tidak bisa meratapi hidup aku dulu indah. Aku cuma bisa bikin hidup aku yang sekarang juga indah, sama indahnya, tapi berbeda. Sekarang buat aku kan fokus lebih ke my family, lebih ke Noah gitu kan. Selama ini ada yang jagain, dan aku rasa banyak juga dari waktu aku dari muda sampai ke sekarang yang sudah tidak terlalu muda lagi. Sudah lebih dewasa, matang ya, apa bilangnya? Matang kalau di Indonesia bilangnya. Banyak dilewati dengan, you know, kayak very passionate mengejar karir dan segala sesuatu. I'm always there for my family. Selalu banyak waktu juga buat keluarga, tapi karir juga sesuatu yang emang aku amat sangat eager banget untuk lakukan. Untuk sekarang ini, kemarin aku step back. Gitu kan? Kayak
ternyata my soul, my mental, jiwa aku tuh lebih perlu penanganan yang lebih penting untuk sekarang ini. Bagaimana aku recover dari what happened in my life untuk aku dan untuk Noah. Jadi sampai di saat aku ngerasa okay, this is you know more better days, aku bilangnya more better days, and aku siap untuk berbuat sesuatu karir, tapi buat aku sekarang aku ingin lebih punya impact dalam karir pun. Jadi dalam karyaku, dari apa yang aku bicarakan, aku pengen bisa share my journey, karena who knows, mungkin ada orang yang juga mengalami seperti apa yang aku alami, atau mungkin mempunyai duka yang berbeda, atau insecurities yang berbeda, sakit yang berbeda, yang mungkin bisa terinfluence dengan melihat perkembangan aku yang mungkin sudah jatuh sejatuh-jatuhnya, tapi berusaha untuk bisa lebih baik-lebih baik. Mungkin itu yang ingin aku sampaikan dari perjalanan karir aku tuh sekarang, lebih untuk itu. Untuk bisa, bukan membuktikan ya, untuk bisa memperlihatkan kalau, hey, kalaupun kita sudah jatuh, kita masih dikasih nafas, kita bisa dikasih nyawa untuk kita bisa berbuat yang baik lagi untuk hidup ini, walaupun berbeda. Of course it's different. Bunga, susah tak Bunga nak pilih lagu sebab konsert ni Bunga kata perjalanan kisah yes. Bunga kan? Dan berapa segmen untuk konsert ni? Konsert ini 3 segmen. Yang pertama mungkin lebih masa-masa muda. Dan di tengah itu nanti akan mengenai hal yang mungkin about personal life. And then yang di belakang-belakang mungkin lebih kayak yang lebih semangat, lebih lagu-lagu hits, lebih orang yang bisa sing along. Jadi memang lagu-lagu hitsnya BCL gitu ya, bersama dengan lagu-lagu yang mungkin yang baru-baru gitu. Jadi story-nya sih sebenarnya mengenai itu. Dan di situ aku akan juga mungkin menceritakan beberapa part dari lagu, kenapa ini lagu special for me, kenapa lagu ini seperti ini. Tapi you gotta come to the concert to be able to see that. Of course. Jadi segmen C3, kita lagu kita pilih. Tentunya kalau di Malaysia kan juga menyesuaikan. Tadi aku juga sudah berbicara, ada lagu yang mungkin di Malaysia besar sekali, di Indonesia mungkin tidak sebesar itu. Tapi ada lagu yang mungkin di Indonesia besar sekali, di Malaysia mungkin tidak seperti itu. Jadi aku combine everything, tapi tentunya juga untuk memuaskan telinga peminat-peminat yang ada di Malaysia pasti. Itu menjadi consideration. Bunga, ada berapa banyak baju yang dan konsepnya gimana? Konsep. Macam kamu kan lebih fashion. Yeah. Mungkin kamu sudah ada imajinasi visualize gimana? Seperti Rosa baru-baru ini kan baju dia kan keren. Ya, oke. So, tentunya kalau buat aku jujur ya, memang aku very into fashion. Kalau untuk ini, dulu aku sempat bikin It's Me BCL yang mungkin jumlah ganti bajunya lebih banyak dari ini. Karena buat aku ini lebih ke heart. Jadi aku tidak mau apa yang aku pakai mendistract apa yang mau aku sampaikan lewat lagu-lagu aku. Tapi apa yang aku pakai harus bisa mensupport apa yang aku sampaikan. Jadi konsepnya lebih seperti itu karena lebih ke storytelling. It's not about grand, you know, it's not about the everything, visual lighting. Of course it's about that as well. Tapi what's important for me itu apa cerita yang aku ingin sampaikan dari lagu-lagu ini itu bisa menyentuh hati orang yang datang dan menonton. So they can, mereka akan merasakan ups and downs-nya being in the journey, you know. That's what I expect dari apa yang nanti ada di konser itu sendiri. Tapi kalau baju mungkin sekitar 3 to 4 baju karena segmennya ada 3 ya. Mm. Jadi mungkin kita ganti bajunya every second kita ganti. Tapi there gonna be little surprise everywhere. It's gonna be fun as well. It's gonna be amat sangat menyenangkan secara intimate. visual juga. Visual. Intimate itu lebih kayak the feeling. I want it to be intimate. I want to be connected dengan penonton. Will you be transparent? Bajunya. Transparent about, I think emotionally. Yeah, of course. Yeah, that's the plan. But we'll see. Karena kan, you know, it's tough. It's not easy untuk bisa menampilkan diri kembali ke masa-masa itu. It's not easy. Tapi itu goals. That's it. Semenjak kamu berkawin dengan Almarhum Ashraf, rakyat Malaysia sudah merasa kamu adalah a part of us. Of course. Yeah, so Malaysia. Untuk konsert kali ini kan, you solo and you, panggung itu hanya milik kamu. Dan kamu akan berinteraksi dengan seluruh penonton dari Malaysia kan, for the first time. So bagaimana kamu rasa? Nervous. I'm nervous but I'm excited.
karena finally I get to go back here. Yang tadinya aku bilang, makanya nervous ini kan it's just our fear, right? Berapa lama aku tunda perjalanan ke Malaysia karena aku nggak tahu impactnya seperti apa tuh, how I feel, you know, how Noah feel, you know, how Umi dari ibunya, bapaknya Ashraf ya, how they feel, how the family feel, it's nervous. Jadi buat aku it's a good nervous karena ini membuka diri, membuka kesempatan untuk diri aku lebih honest dan lebih connected. Yang tadinya disconnected bisa lebih connected lagi. Makanya buat aku Malaysia itu kan perannya besar sekali untuk hidup aku. Anakku separuh Malaysia. Ya kan, it's well forever. Dan aku juga not to, enggak cuma untuk peminat, enggak cuma untuk teman-teman, tapi untuk keluarga pun aku bilang this is forever, be the family. Karena memang that's how I feel. Aku merasa disambut, aku merasa diterima. And I want to keep it that way. You know, I want to have a good connection, a good experience here in Malaysia, and I hope kehadiran aku juga bisa membawa sesuatu yang meaningful di sini. As much as I feel accepted here. Aku respon keluarga Ashraf bila dia nak buat konsert dekat sini. Oh, they're very excited. Excited and nervous, I bet. Pasti juga nervous, karena kan apalagi family. Pasti kan mereka membayangkan emotionally pasti akan at least at the same frequency with me. Karena kan semua orang kehilangan, it's not only me. Ya kan, keluarga tentunya. Jadi, tapi they're very excited. Aku udah bilang sama Iman kan, my make sure ya itu my family book the date, book their date. Karena everybody's busy, jadi kayak book the date have to come. Ini bukan datang ke Indonesia untuk nonton konser, karena 2017 waktu aku konser juga Ashraf's family came to Indonesia kan. Jadi ini aku, I make it in KL so you guys all can be here. Jadi bisa juga go through the journey, and not only family juga friends juga teman-teman Ashraf kan juga aku harap bisa hadir nanti. Jadi karena kita semua disconnected, belum, aku aja baru ketemu keluarganya Ashraf tuh baru kayak I think 2 months ago. 2 months ago. Yeah. Di Jakarta. Since pandemic lah ya. Iya, karena kan nggak bisa saling bertemu. Jadi dari 2020 itu kita cuma ya by Zoom, by phone, tapi nggak pernah bertemu. Jadi untuk I see the struggle of Ashraf's family coming to Jakarta, being in the house, being in Jakarta again. You know, itu yang aku takutin di saat aku mau ke KL gitu kan. Tapi waktu ke Jakarta memang awal-awalnya semua pasti, aduh, it's painful ya, kayak memories and everything. Tapi abis itu mereka bisa nyaman. Dan itu yang aku rasakan juga gitu. Nervous, tapi somehow karena aku sudah melewati bertemu dengan keluarga di Jakarta, jadi aku di sini ketemu keluarganya udah nggak nervous lagi, udah nggak, cuma lebih ke kayak the places and the memories. Tapi somehow it's turns out beautiful. I don't know ya, kalau aku balik ke Jakarta nanti aku nangis lagi ya. Even to see you guys aja sebenarnya, aduh gitu. Tapi it's good. It needs to happen. I add on yesterday when I see when Bung sampai kan, walk out from the flight, I can see dia punya macam like. You know, I can feel that. So usually it's like sayang. And I remember kan kayak keluar kan kalau tempat yang nunggu itu kan biasanya Ashraf selalu jemput di situ. Kalau misalnya waktu dulu masih dating aku datang, dia suruh nunggu di situ gitu. Kalau misalnya aku datang sama Ashraf sama Noah, pasti Umi Dadi ada nunggu di situ. Jadi kayak ini nanti memory. Berangkat balik ke Jakarta juga pasti kan beda tempat kan, jadi kan suasananya. Oh biasanya kita makan dulu di sini. Aku sampai kemarin oh biasanya suka ambil ATM di sini kan, ambil money di sini. Iya gitu. Jadi kayak oh sekarang tapi udah beda nggak ada lagi tempatnya. Gitu. Jadi kayak biasanya suka beli coklat di sini. Gitu. Jadi kayak semuanya ada. Tapi iya tapi memang at the beginning semuanya pasti painful. Tapi abis itu dan we My goals adalah untuk bisa mengingat itu dengan bahagia. Kalau that's why ada lagu 12 tahun terindah. Itu lebih ke syukur, bukan merana karena kehilangan, tapi bersyukur karena sudah diberikan kesempatan, sudah diberikan 12 tahun. Gak semua orang merasakan apa yang aku rasakan gitu. Ya tentunya berbeda yang orang rasakan, tapi aku bersyukur aku punya itu 12, walaupun hanya 12 tahun, tapi itu terindah. Bunga, berapa lama you ambil masa untuk
hilangkan kedukaan kehilangan. Grieving. Yes. Kalau grieving kan itu bukan proses yang and then it's done. Kayak kalau misalnya the pain and everything, it's forever. The love is forever. Cuma memang hidup kan berubah, kita beradaptasi. Aku bilang tadi 8 bulan I stay at home. Stay at home itu fokus, aku berbicara, aku ada terapi by Zoom pada saat itu karena gak bisa ketemu. So every day what I do, I wake up in the morning, I cry. After I cry, then I can do something else. Jadi a cry is necessary every day. 8 bulan. Sekarang masih juga, cuma maksudnya kalau dulu mungkin everyday, after that bisa jadi seminggu 3 kali, abis itu seminggu sekali, abis itu mungkin sebulan sekali. Ya sekarang ya kayak kemarin kan anniversary. Of course it's different, rasanya juga ketemu dia, Umi. Dia tidak plan 8 November anniversary 8 November sebelum berangkat ke KL semalam sebab ke Batam. Dia posted. Semalam datang, jujurnya, we stay in Grand Hyatt. Waktu pertama dia masuk, dia nampak koridor, dia kata dia, Iman, I seem like been here before. Dia kata, really? Wah, with Ashraf anniversary. Oh, 2018. Dia macam, I didn't plan that, you know, but it just like macam place. Sometimes you rasa macam drama, you keluar, you tengok mana Ashraf tapi hilang, you know, sense tu. But itu yang jadi semalam, and we didn't plan today because next week kita election. I cakap and the anniversary is happened, so I feel all blessed, you know. For me, aku sempat ke makam kemarin, dari makam aku straight to the airport, and I get to see my parents. I get to see Umi and Daddy here. And Umi and Daddy also kan dari pagi udah texting me kayak how do you feel today, you know, like everything. Jadi kayak it's very nice. I get to go to makam to visit, and I get to come to the house to visit. So I first time coming back to the house. Kerana rumah tu ada rumah mereka berdua. Bunga, Hampir 3 tahun kehilangan Ashraf kan, dan membesarkan Noah seorang diri. Mungkin apa cabaran paling getir sepanjang hampir 3 tahun tu? Yang berat buat aku adalah menerima bahwa Noah tidak punya bapa. It's really hard. For me, apa yang buat aku kehilangan suami, aku berusaha banget untuk bisa terima. Aku bisa terima, tapi menjadi ibu yang anaknya tidak punya bapak. It's really hard. Kalau ada Father's Day di sekolah, ada celebration Father's Day, I don't know what to do. Tapi I decided untuk ngobrol, talk to Noah. Kayak, ada Father's Day, you wanna come? Nah, it's fine. Since gak ada bapaknya, jadi kita bikin itu as light as possible. Jadi ya, beratnya adalah mungkin ya di satu sisi aku harus make a living, tapi di satu sisi membesarkan anak sih semuanya sendiri, make a living sendiri. Dan banyak kan, it's not about my life only, I have a team, I have family yang semua kan juga harus berjalan terus. Kita harus make money to live, tapi at the same time aku juga berusaha untuk menjadi ibu yang terbaik yang aku bisa. I know everyone want to be the best, and I know I'm not perfect, tapi just sebisa mungkin menjadi yang terbaik yang aku bisa. Ya kalau beratnya ya itu sih, menerima kayak masih ada sedikit perasaan kayak it's not fair for Noah. Kok he's still very young. Kok, why? Tapi dia juga pernah tanya sama aku. Maaf ya aku share ya. It's okay. Why? Why do I have to lose daddy? And I can just answer why not? Why not? It's not, bukan kita yang decide, tapi if it's given to us, then we just learn, you know, learn to live, you know, day by day. Dari breathing, yang aku bilang tadi, dari breathing, kita coba duduk, berdiri, berjalan. And the first year, kita tahun baru, I just hug Noah, hey, we did it, it's a year, we did it, we can live. Sekarang dia udah bisa tertawa lagi, udah bisa happy lagi, tapi I do believe anak itu amat sangat pengaruh orang tuanya besar sekali, jadi waktu itu my therapist said kalau bagaimana caranya kita membawa anak untuk bisa melewati ini adalah kita mesti menunjukkan diri kita yang sejujurnya. So if we feel sad, kita tunjukkan it's okay.
but if you feel happy, tunjukkan juga. Jadi mereka gak merasa bersalah kalau mereka feel happy. Karena sometimes kalau kita kehilangan seorang, di saat kita happy kita suka feeling guilty. Tapi gak boleh seperti itu gitu, karena perasaan itu berubah-ubah. Itu yang aku coba ajarkan sama Noah. So, ya kalau ditanya cabarannya seperti apa, ya so many. Kan tentunya, apa ya, semua ini kayak memang hanya harus dijalani. Bukannya time heals, time makes us learn how to adapt and how to live with the pain. And that's what I'm doing right now. And I hope my son juga bisa punya strength dan kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan hidup yang baru ini, dan juga untuk bisa berdamai dengan rasa sakit yang ada. Tapi di satu sisi kita punya sesuatu yang baru yang bisa kita build dari nol lagi sama-sama, make our new memories, supaya itu bisa jadi ingatan-ingatan yang happy juga buat dia nanti sampai dia dewasa. Insya Allah doakan. I'm still finding ways on how, you know, being a good person, good mother. Nobody's perfect, tapi ya, I'm trying really hard. Jadi to add on 8 bulan go through that, I think is different, very difficult because for her to go through, sebab rumah itu adalah the last moment dia bersama Ashraf malam itu. The sudut itu, di dapur itu, di kamar itu, so every day you seeing the same spot, you know, so something to add on. Yeah, sampai sekarang semuanya juga masih di tempat yang sama, jujur aja. Kamu tidak ada ubah apa-apa? Belum, ada lantai-lantai yang di atas, tapi like our room, saya foto ada di mana, baju belum bisa. Tapi aku yang aku ingatkan di diri aku adalah aku mesti sabar sama diriku sendiri. Kalau kemampuannya baru sampai sini, ya udah sampai sini. Enggak dipaksa. Enggak, gua I have to move on. Tapi if I feel happy going out with my friends, if I feel happy working, ya udah, I got nothing to do dengan aku belum siap menutup lemarinya atau apanya gitu. Jadi baju-baju semua. Kalau aku kangen, aku pakai bajunya dia. Bunga, bila kerinduan itu datang, apa yang kamu lakukan? Itu tadi aku bilang. Pakai bajunya. Ya, kadang-kadang untuk kayak buka file, kalau misalnya ada orang tag on Instagram, itu juga masih susah untuk diterima sebenarnya. Tapi as in bekerja atau memulai yang baru, itu bisa. Itu ya, jadi bisa berjalan ke depan, tapi yang ini mungkin masih ada struggle yang mesti dijalanin, honestly. Ya, I don't know until when, tapi I need to be patient with myself. Dan I feel that ini adalah emang sesuatu yang harus dijalani terus aja sampai nanti. Bunga, maksudnya ramailah hati-hati jejaka yang kecewa sebab Bunga masih lagi. Jejaka manapun harus ready kalau Ashraf gonna be in my heart forever. Itu dulu, dari situ dulu. Kalau tahu itu, baru then you can try to make friends with me. Kamu sudah membuka hati atau tidak untuk menerima cinta baru? Kalau membuka hati atau tidak, mungkin tergantung dari bagaimana approach dari orang yang datang ke akunya sendiri. You come as a friend, maybe we talk, kita nyaman, and then oh we connected. Tapi it's not gonna be the same. Will never gonna be the same. Aku juga tidak mencari replacement. Tidak akan ada yang bisa menggantikan. Itu aja. Tapi kalau having a friend to talk to, of course I'm open. Dulu kan 8 bulan, I don't talk to anyone. Right? Kalau sekarang, I go out a lot with my friends, with my family juga. Jadi lebih, tapi gak memaksakan. Gak harus menemukan seseorang. Tapi juga tidak memaksakan untuk tidak akan menemukan seseorang. I just live, lihat kemana yang ditakdirkan Allah seperti apa buat aku, ya aku jalanin. Aku cuma bisa jalanin hidup itu yang aku tahu from that day, it happened. Hidup hanya bisa dijalani, diterima. We just do the best that we can. Tapi ada tak yang mendekati? Kira-kira ada tak? Semua bila ada ya? Tergantung lolos tesnya apa enggak. Pass the test, that's the first test kan. Kenapa? Kena minta izin Noah. Oh, of course. Of course, itu kan banyak. Karena beda ya, kalau single maksudnya bukan widow, kan beda. Nggak panjang ceritanya. Kalau aku kan sekarang mencari seseorang, tentunya tidak semudah when I'm
20 years old, ya kan? Sekarang beda, sudah lebih berumur, lebih tua, punya anak, banyak yang harus aku consider. My family, Ashraf family, semua harus aku consider. Jadi kalau buat aku sekarang ya, kalau memang ada orang yang siap dengan apa? tadi itu package dan tadi ya, Ashraf will be forever in my heart. Itu dulu kan, laki-laki susah ya menerima itu ya, ya kan? Terima itu dulu, dari situ ini kan barang-barangnya semua masih ada di rumah, gitu kan, memory terus, you know, gitu. Jadi kalau emang ada orang yang mengerti itu dan bisa menerima itu dan sesuai dengan apa yang aku butuhkan sekarang untuk bisa berteman lebih dekat. Don't know, itu kan semua takdir. Tapi ada tak orang yang salah anggap sama kamu apabila mungkin kamu punya teman-temannya selebriti lelaki yang kamu rapat? Ya banyak lah yang salah tanggap ya. Tapi bukan orangnya, maksudnya orang lain. Orang lain. Nah, kalau orangnya tahu. Mungkin mereka pikir kamu sudah ready to know. Iya, ready or not, kayaknya kalau ditanya, kayak orang ditanya kapan nikah, ready or not, ya kita nggak bisa, oh ready gue mau nikah baru cari jodoh, kan nggak bisa. Kita cuma bertemu orang yang membuat kita ngerasa kita ready, seperti itu kan. Itu waktu single dulu ya. Tapi kalau sekarang ditanya ready or not ya, aku aja juga masih nggak tahu sih ada di mana. Jadi masih kadang, you know, you feel very good, sometimes you feel low, masih banyak lah. Stable enough, tapi ya nggak belum bisa dikata kayak gak akan bisa dilupakan. Itu masalahnya kan, gak akan bisa dilupakan. Jadi if anybody can live with it, with me like this, then yeah. So bila ada yang mengaitkan kamu dengan Ariel, sebab tu adakah he's a good friend, he's a good friend. Tapi bila ada orang yang macam salah anggap, berbat cepat suka, dia kan mereka dulu suka bikin gosip kan. Kalau enggak nanti kurang hiburan. Apalagi ya kan. Tapi ya it's okay ya. Kadang orang, aku tadi bilang juga, tak kenal maka tak cinta kalau sini. Tak kenal maka tak cinta. Tapi kan enggak, orang itu kan tidak ada di hidup aku tiap hari. How would they know what I go through? How would they know sebenarnya seperti apa gitu kan? Jadi ya, aku juga enggak bisa menyalahkan mereka karena knowledge mereka juga tidak segitu banyak tentang aku gitu kan. Tapi aku juga enggak juga mau di apa ya, diatur atau dikecilkan oleh orang lain karena mereka yang tidak punya cukup pengetahuan mengenai diriku dan hidupku. Jadi ya, I think ya, orang bebas berpendapat, tapi ya I'm just being myself gitu. Selama orang yang bersama aku itu tidak terganggu dan akunya juga tidak terganggu, itu aja. Tapi aku perlu ngomong dong kayak, nih kalau kita digosipin seperti ini nanti gimana? Kalau orangnya fine, aku fine. Kalau misalnya orang nggak fine, aku nggak fine. Kita bisa what can we do? Gitu. Tapi kalau fine ya. Okay. Tapi sejujurnya, aku panggil dia Boril. Okay. Boril itu teman Ariel. Is our friends. Is Ashraf. You know, is Bunga. Webex. Everyone is in the industry. So mungkin orang menggosipkan, mungkin orang tidak membuat kajian dulu. Maka lihat sekarang terus gosip. Tapi sebenarnya itu teman lama. Atau mungkin orang ingin. Iya kan? Iya kan? Oh, they're cute together. Yeah, okay, it's cute. Tapi kan, you know, being in relationship, it's not just about cute. Right? There's a lot of things gitu yang harus dipertimbangkan. Tapi he's a good person, he's a good friend. Sebab dia pun akan ada konsert Sabtu ni. Di Malaysia. Di Malaysia. Are you going? No, I'm going home. What, you want me to go? I'd love to see you. Dia lagi sibuk. Ya, jadi bila sangkaan buruk yang tular itu, macam yang kamu hadapinya? Ya, kalau mungkin kalau ya gimana ya? Kalau masih muda kita lebih nggak peduli gitu kan sama apa yang orang pikir. Gitu. Waktu punya suami rasanya kayak oh ada suami nih, kayak walau mau diomongin nggak bagus juga ada suami nih yang selalu backup. Sekarang sendiri terus punya responsibility sama anak, jadi lebih berat sih dijalaninnya memang. Tapi ya mau gimana lagi, I cannot expect people to understand me. Jadi ya, yeah, they have different journey, they have different pain, they have different experience. I have to appreciate that. They can only know from what they know. Tapi aku juga nggak harus selalu menjelaskan ke semua orang. Itu jadi ya, just let it be. Kalau sedih ya sedih, marah ya marah. Tapi ya it's just part of the life that I chose to. Macam seperti baru-baru ini kan ada yang ada headline yang kata yang like you pregnant semua.
aku lebih sedih karena di body shaming. Gimana aku kamu lojanya itu gimana? Karena di body shaming kayak, hey I eat you know. I eat just because, okay you wanna see? Okay. Slim, okay, so flat. It's not flat, it's ibu-ibu ya. So, okay. So, kalau aku flat aku gini nih. That's right. But this is like normal. Tunjuk bukti, oke. Normal human being. Ya kan? Yang suka makan tengah malam. kalau pregnant itu gini. See, this guy, you have this. Nobody accusing of you being pregnant. This is pregnant. Berapa bulan ni? 8. Ini udah mau melahirkan kayaknya. 6 bulan nanti. Four months. See. Oh, ini berapa berarti? Oh iya dong. Kalah perut saya. Ini pregnant. Oh kebetulan memang jadi my body shape tuh memang agak Angle kok. Tapi kan orang enggak. Not everybody understand angle. Not everybody understand bloating happening. Going to have the period. Ya kan? Tapi ya. Yes, okay. Cuma sedih aja kan berarti. Jadi gini, for me kayak, okay, 2 years ago, 3 years ago, I was very skinny. I lost a lot of weight. Padahal makan banyak. Tapi sekarang kan, aku makan sama seperti dulu, tapi somehow I gain weight. Aku tuh berharap mungkin orang lebih, hey, finally dia bisa lebih segar, lebih healthy, lebih happy. Karena mungkin fase-fasenya sudah dilewati, masih ada, masih panjang. Cuma yang berat-berat banget nih mungkin udah lebih sedikit gitu kan. Daripada, tapi malah jadi malah jadi beda. I think the body shaming is a shame of the world, not only to male or females, to all of us, you know. I think that is not fair, we must stop that. So I take the opportunity to say, somehow media is a media person who spread it out, please think twice that do not support article related to body shaming. Especially it just comes from people, it's not from we educate people, we spread the news. If we say so, people believe so, that's make headline. So let's make we as a important person in this room appreciate everyone. Kita memikir untuk menulis what next. You know, I think body shaming is very bad in America, Europe. I hope Malaysia or Asia. Tapi you kecewa lah bila ada artikel berunsur body shaming macam tu. Sedih lah, sedih. Because I do work out, but I'm almost 40 years old. Makan breakfast. Wake. Ke gym terus pagi tadi. How do you want to be fit? Yeah, that's been my life. Tapi ya kan, kita kan bertambah umur ya. Diberi kesan almost 40, in a few months gonna turn 40. So I'm not 20 years old anymore. 40 but still look like this. Oh my god. My eat. That's why this happened. And we already plan what to eat later. Dua dinner lagi. Dinner dan supper. Oh my god, this is bad event. 7 o'clock got 2 plan to eat. But for me, jujur, when things happen in my life, ya ini yang aku dapat dari 3 tahun terakhir dalam hidup ini. Apa yang terjadi dalam hidup aku kan gak bisa aku rubah. So I learn acceptance. Lebih banyak acceptance. Dan ternyata when I learn acceptance about what happened, I need to learn acceptance of my body, my mental, my feelings. That's what I learned. Jadi I want to work out to feel, to be healthy, to feel good, you know. Tapi udah tidak lagi mengenai the shape of my body. Enggak fokusnya not on that. Karena udah beda. I think mungkin if you ask me 10 years ago it's gonna be like I want to have this, this. Tapi kalau sekarang lebih kayak I want to look good, of course. I want to feel good, and I want to accept apa yang diberikan. Jadi kalau aku mau makan ya aku makan. Why not eat? Starve yourself. That make me happy. Yeah, exactly. Tapi kayak just healthy, bukan yang tiba-tiba
you know, too much eating atau too less eating. Jadi kayak just normal aja. I just wanna be normal in a way. Gak harus, gak mau tertekan karena pressure dari the people yang mungkin gak kenal, gak tahu liatnya dari angle-angle tertentu, ya kan? Lighting mempengaruhi, semuanya mempengaruhi, ya kan? Atau mungkin lagi capek, lagi, you know, I can stand like this, but when I do this, it's gonna be different. The body shape is different. Jadi if you look at too much on Instagram and people posing, right? Itu kan semua sudah ready. Jadi of course everything will look in good angle, everything. Tapi apalagi ya. Edit. Apalagi edit. Iya, tapi kalau yang enggak ready-ready itu ya diterimalah. Manusia itu kan enggak perfect. Jadi you, me, everyone is not perfect. So, I just hope the next generation bisa punya pikiran lebih terbuka lagi and lebih appreciate the difference between one to another, you know. Jauh dari fitnah. Tiba-tiba ada kamu tadi aku melihat benda itu terjadi. Of course, benda itu juga disedari oleh anak apa bunga sendiri. I don't know about that. If dia sedar, ada tak pernah tak tertanya about any gossip lah, even bukan benda itu sekali. Pernah tak tertanya? Oh, terbaca. Kalau dia kan baru aja punya handphone. Karena I wait until he's 12. Social media dia enggak ada. 13 years old baru bisa punya social media. Kamu tugas dia sebagai seorang ibu. Oh ya. Setting aja. Iya. Social media. I mean, ya, dia harus, maksudnya at least enggak terlalu muda. Dan dia harus punya, dia harus tahu juga dengan hubungannya dengan aku harus make sure it's good. Jadi semua dia dengar dari aku. Jadi kalau ada gosip-gosip atau apapun itu dari dulu sampai sekarang emang kita sharing, ada gosip ini, ada gosip ini. Dan dia biasanya ketawa sih. Hah? Don't they know? Karena kan he knows the truth kan. Jadi kayak should I tell everybody? No, no, it's okay. Tapi yang kasihan justru kalau misalnya dia terbawa dalam masalah-masalah itu yang lebih berat. Kalau dia cuma dengar gosip maminya sih it's fine, atau mungkin dulu dadinya atau mungkin siapalah temannya atau apa gitu. Tapi kalau aku just make sure dia enggak terbawa dalam segala sesuatu itu gitu, kayak too much, like semua orang terlalu banyak kamera. Jadi dia juga jadi bingung karena kan bukan dia yang kerja di entertainment. It's my life and dulu hidupnya Ashraf. Jadi aku berusaha protect dia dari itu. Oke. Makan di mana kita? Jadi nanti mau makan apa? Lepak apa? Lepak apa? Pasti ada guest artis. Ya. Bil, akan ada pengumuman nanti. Ada pengumuman sebelum konser sebenar? Sebenarnya kita tidak plan untuk umum, tapi because nanti dia look like. Tarikan juga tuh. I always give cool surprise. That will be a bad surprise, right? But again, concert tu bukan concert sedih. You know, it's a celebration, it's a bosom. Yeah, but at the moment dia yang macam tu. So, kita kalau ada masa lapang, tontonlah filem Habibie dan Ainun. Dengarlah lagu Cinta Sejati. That's what I think is reflects to her. Alright? Every day, until now, especially pandemic, saya tengok Habibie Ainun, I think like, who do this? Alright? Okay, thank you semua. Okay, thank you. Thank you so much. Please come to the all the best. Yeah. Bila tak? Bila tak? Peminat sisi. Harus. It's compulsory. Why wear your best outfit? Yeah.